the day I die. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Miss Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SG Heerenveen. Miss Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC20. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun, Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. "Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersebar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda," ujar Van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Miss Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. "Dia memiliki bakat yang luar biasa, dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda," tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. It's never